Selamat sore sahabat tani. Berjumpa lagi di channel YouTube kami, Barat Channel. Di sini kami menunjukkan jagung kami yang berumur 3 minggu dengan bibit BC18 dan belum terjamah pupuk. Kemarin dia disabur, ditutup dengan organik, yaitu mabar dan dicampur dengan kohe kambing. Dan inilah dia penampakannya, BC18 umur 3 minggu setelah tanam. Nah, inilah dia sahabat tani. Memang kalau yang namanya BC18 ya, dengan luas lahan 1,5 hektar, dengan bibit 14 kilo penanaman. Dan belum sama sekali tersentuh oleh pupuk. Inilah dia sahabat tani, mudah-mudahan hari Kamis akan dilaksanakan pemupukan pertama. Jadi jangan ragu sahabat tani menanam BC18. Seperti inilah dia. Belum terjamah loh. Rata-rata 80% tumbuh. Ya, 80% dia sahabat tani. Dan di kebun saya ini saya tumpang sari dengan durian. Durian, tanaman utamanya adalah durian. Berbagai macam jenis durian yang ada di kebun saya ini. Durian montong, musangking, bintana, bawor, dan kani. Durian kampung pun ada. Jadi pinggirnya ini sahabat tani saya tanami pokat. Ini dia. 170 batang durian berbagai macam jenis dengan luas lahan 1,5 hektar. Ini seluruhnya pinggirnya saya tanami pokat. Nah, ini dia pokat. Katanya sih pokat aligator. Itu dia. Dan di tempat kami ini sangat rawan hama babi. Karena ini dia, sebelahnya masih masih hutan lah dibilang, kalau bahasa apanya, kalau bahasa daerahnya masih harangan popot. Dan kami pagari dengan kayu dan dibarengi dengan penjaganya anjing kampung. Nah, ini dia sahabat tani. Dia duriannya masih ada yang segini dan sudah ada juga yang berbunga pas di depan pondok kita itu. Berbunga pas satu batang. Jadi sudah
sering saya menggunakan visi 18, ya mudah-mudahan hasilnya bisa dibilanglah memuaskan. Kalau sangat memuaskan kan belum tentu, karena kalau harus sangat memuaskan harus 100% tumbuhnya dan tidak ada hamanya. Nah, ini memuaskanlah, dan jangan ragu menanam bisi 18 dan pionir 32. Itulah bibit andalan kita. Oke. Nah, ini dia. Sahabatku, sahabat tani. Kebun durian kita. Tanaman utamanya. Tanaman utamanya dan tumpang sari dengan jagung hibrida. Ini baru hujan. Baru hujan. Nah, ini dia lahannya, sahabat tani. Lahan tempat saya ini perbukitan. Perbukitan Bukit Barisan. Untuk pemandangannya lumayan lumayan indah, dan tempat saya dingin. Dingin. Udaranya sejuk. Pemandangannya asri dan jauh dari perkotaan, sangat jauh. Ya. Jadi, kita akan tunjukkan, sahabat tani, durian kita yang lagi belajar berbunga. Pas di depan pondok kita ini. Sahabat tani lagi belajar, dan ini lagi di atas, dan masih banyak lagi anak-anaknya karena agak gelap sudah nggak nampak lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini iya. Nah, ini dia. Banyak lagi mutik-mutiknya. Kalau bahasa sini mutik-mutiknya. Ya, mudah-mudahan jadi buah pertama. Ini dia batangnya. Oke. Jadi, salam pertanian. Jangan lupa like dan komen. Subscribe-nya, sahabat tani. Untuk mendukung channel ini. Ya, sampai jumpa kembali. Salam pertanian. Horas.